Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial makeup untuk pergi ke kampus. Karena kan sekarang lagi musimnya mahasiswa baru di kuliahan. Pasti kalian pada bingung kan, makeup apa ya yang cocok buat dipakai ke kampus tapi terlihat lebih natural dan fresh. Buat kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe. Juga jangan lupa di like sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa di komen dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, jadi di sini yang pertama aku bakal pakai lip balm dulu. Kenapa aku pakai lip balm di awal? Karena supaya bibir aku itu tidak kering kalau nanti dipakaikan lipstick. Selanjutnya aku mau pakai moisturizer dari Wardah. Jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau sudah seperti ini wajahku terlihat lebih glowing. Okay, jadi karena ini make up untuk pergi ke kampus, jadi nggak perlu yang terlalu deblok atau menor. Jadi di sini aku mau pakai tone up cream dari Emina. Ini dia itu bagus banget guys, buat kalian yang gak mau ribet. Dia itu memberi efek ya untuk mencerahkan dan merawat kulit kita agar lebih lembut dan ternutrisi. Nah sudah, kalian bisa lihat kan guys, dia itu memberi efek cerah dan terlihat lebih fresh gitu loh. Jadi next step di sini aku bakal pakai blush powder dari Emina. Ini yang shade-nya light beige. Jadi bentuknya kecil, jadi simple buat kalian bawa kemana-mana. Ini di bawah mata dulu. Jadi selanjutnya aku mau pakai eyebrow dari Purbasari yang Ultra Smooth Brow Liner. Jadi dia itu warnanya natural banget. Dia itu dark brown. Ini aja, jangan terlalu ditekan ya guys, karena dia ini warnanya udah pigmented banget. Aku ikutin aja untuk alis aku. Kalian bisa lihat kan natural alis aku, gak aku bentuk ya guys, jangan terlalu membentuk alis, nanti kalau menikah sarinya itu tidak ada. Itu maksudnya. Okay guys, di sini aku bakal pakai eyeliner, tapi aku di sini pakai eyeliner pen dari Implora. Oke ya, jadi selanjutnya di sini aku mau pakai blush on dari Emina Cheek Lip yang Marshmallow Lady. Itu warnanya biru guys, pink, peach, manja gitu loh guys. Ini aku biasanya pakai blush on itu di bawah mata, melewati arah hidung. Kan warnanya itu membuat pipi kita terlihat lebih segar, menggoda, mempesona, indah, ronda. Oke, selanjutnya aku mau pakai maskara dari Fokit. Aku sengaja nggak jepit bulu mata aku karena kan yang natural-natural aja ya guys. Oke, untuk step yang terakhir aku mau pakai lip cream dari Emina yang cream matte. Ini warnanya cantik banget, cocok banget dan nyatu banget sama warna blush on aku, tema makeup aku. Kalau buat kuliah, buat daily itu warnanya cantik dan tidak terlalu medok tapi terlihat lebih fresh gitu. Ini yang nomor 03. Kalian bisa lihat kan warnanya natural.
tajam, terpercaya. Okay, untuk step yang paling terakhir supaya makeupnya lebih awet dan tahan seharian, kalian bisa pakai setting spray dari Pixi. Okay guys, jadi segini aja tutorial makeup untuk pergi ke kampus ala aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe.